Apa yang bisa bikin orang jadi tertawa? Oh, gara-gara. Apa yang manjur menghilangkan pusing kepala? Oh, gara-gara. Ini zaman edek, usaha tak jalan. Enggak bisa ngutang, lari mencari tontonan. Sian. Ya mas, lu udah cuci mobil belum? Sekarang kan bantuin Mbak Mary macam-macam di dapur dari subuh tadi. Kamu gimana sih? Kamu kan udah suruh si Tukul dari subuh cuci mobil kamu. Wah iya ya, gua kenapa jadi lupaan kayak si Tukul ya? Ayo Mer, gua berangkat dulu. Kamu terusin aja kerjaannya. Hmm, dah. Hati-hati ya. Lupa. Bos, asal si Tukul nggak lupa aja cuci mobil. Oh Mbak Mary, kalau sampai si Tukul lupa cuci mobil, rumah ini bakal kiamat. Suaraan nangkene, jangkriki suaraan, eh. Nanti ya, tak merupakan mak medul gue. Gue jat gue lebih-lebih enak, kan? Ya! Tuan sih! Aturan tadi udah mau ketangkep, oh. Ngelari sekarang. Tuan, lu jangkrik segede gini. Wah, kalau dijual di kampungnya saya tuh, lakunya mahal, Tuan. Wah, apa-apaan sekali. Eh, tinggal urusan jangkriknya. Udah cuci mobil belum? Waduh, lu! Saya. Ya udah, cuci mobil sekarang. Cuci. Ngapain lagi kamu? Jangkrik, Tuan. Ini saya bilang kan barusan apa? Jangan ngurusin jangkrik, cuci mobil. Wah. Ini kerannya ngumpet di mana ya kerannya ya? Makanya jangan mikirin jangkrik aja. Hah. Nah, dah beres. Terima kasih, Tuan. Maaf, Tuan. Jangkrik, wedus. Maaf, Tuan. Mabut. Aduh, serangan dan... Aku jadi itu pecat, kayak kue lagi. Ya, Mas Imi. Bantu itu jangan cuci mobil. Bener kan? Si Tukul lupa nyuci mobil. Mbak, kembali. Masa Mas Imi panggil Tukul jangkrik? Udahlah, kamu jangan kayak oknum pejabat deh. Sibuk mecahin masalah. Sampai lupa mecahin masalah. Ini, Bapak. Ya, Mas Imi. Iya. Selamat pagi. Siapa? Selamat siang. Kamu nyindir? Siapa? Kan Pak Jimmy yang ngajarin. Kalau ada yang masuk lebih dari jam 8, harus kita sambut dengan selamat siang. Udah deh. Ada info apa pagi ini? Siapa? Bos mau pergi ke luar negeri selama 3 bulan. Terus? Sekarang baru-baru ngomongin calon pimpinan sementara. Oh, gosip. Betul, Pak. Tanyakannya ke atas kalau nggak percaya. Oke, thank you. Gua yakin, yang bakal jadi pimpinan sementara di sini, pastilah staff yang paling senior. Kalau menurut gue, pimpinan sementara di sini pasti dropping dari pusat. Kok kamu bisa begitu yakin bahwa pimpinan sementara di sini pasti bakal di drop dari pusat? Gua perhatiin selama ini. Sudah 3 kali pergantian bos di sini, semuanya hasil dropping. Jadi sudah seperti tradisi. Iya.
Mungkin pada masa-masa lalu belum ada staf yang bisa dianggap senior di sini. Soalnya dia pasti lebih tahu semua permasalahan di sini, baik ekstern maupun intern. Gue setuju, soalnya gue yang paling senior di sini. Mana sekretaris? Selama Bapak pergi nanti, siapa yang menggantikan tugas Bapak? Saya akan mengusulkan kepada kantor pusat agar pimpinan sementara di sini diserahkan kepada staf senior. Tapi yang paling senior di sini kan cuma Pak Jimmy, Pak. Oh ya, sudah. Yes! Maaf. Kamu kalau jalan, matanya jangan belanja dong. Hah? Kamu lihat di pakaian saya, ha? Lihat nih, ha? Aduh, Pak Jimmy. Kenapa, Pak? Nggak apa-apa. Saya terpaksa pulang sebentar. Mau ganti pakaian. Oh iya, Pak. Parno, kenapa sih? Bukan saya, Bu, yang nabrak. Pak Jimmy yang nabrak saya, Bu. Ya udah. Saya nggak nyalahin kamu. Cepetan nih diberesin. Nanti terus langsung bikinin kopi ya buat Bu, ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Nasib wong cilik. Sing gede sing salah, wong cilik dadi korban. Lumayan kok ini bos garek sidi. Bangnya di gua. Enak erek kok ini bos. Halo? Ya? Pak, dari kantor pusat. Oh ya, terima kasih. Halo? Ya? Oh baik, Pak. Ya. Ya, Pak, terima kasih. Jadi juga. Keberangkatan saya ternyata dipercepat 1 minggu. Jadi apa yang harus saya persiapkan, Pak? Tokyo, Hong Kong, Eropa, Amerika. Loh, kok bengong? What happened with you? Maksud saya yang harus saya persiapkan di sini, Pak. Aduh, sorry. Ya, very stupid saya ini. Tolong siapkan 2 calon yang paling senior, disertai dengan daftar riwayat pekerja mereka masing-masing. Tapi yang paling senior cuma 1, Pak. Pak Jimmy. Ya, calon senior yang nomor 2 kan bisa diusulkan. Yang menilai kan akhirnya kantor pusat. Saya tidak mau ada kesan bahwa di sini ada anak emas. Oh iya, Pak. Tolong panggilkan Pak Jimmy. Pak Jimmy-nya tapi sekarang sedang pulang dulu, Pak. Sebentar, ganti pakaian. Tadi kotor, ketumpahan kopi, tabrakan sama pelayan. Pantes, kiriman kopi saya terlambat. Silakan. Permisi, terima Pak. Kasih. Kopi. Kapan ya nyong bisa jadi bos yang suge? Kayak biar tiap hari nggak domelin terus karo bos. Biar gantian nyong nggak suge, punya uang banyak tak omelin terus. Tapi ya, anu ngimpi kok neko-neko lah, yusulah, bodoh lah. Maaf, juragan, maaf. Gak apa-apa, tenang aja, no problem. Terusin aja ngapelnya ya. Mel! Meli! Mel! Ngapain lagi tuh kuya? Meli! Aduh, maaf. Sorry, Mas Jimmy. Gak apa-apa, Sion, gak apa-apa. Sini, Sion. Gue lagi happy. Mana Mary? Ada di kamar, Mas Jimmy. Hah? Kamar? Ada apa? Ya ampun, Sion! Kenapa? Nggak sengaja mau goreng telur. Ada apa sih, Jim? Mer, gue ketiban rejeki, Mer. Pagi-pagi, Mas. Aduh. Rezeki tambahan, Sion. Rezekinya belum jelas aja, badan kalian udah pada ringsek. Aduh. Mer, gue bakalan diangkat jadi pimpinan cabang. Baru bakal aja udah pada mabok. Mer, ini udah 99% pasti. Jim, kamu itu kok yang gak kapok-kapoknya sih ngeduluin Tuhan? Gue bukan yang ngeduluin Tuhan, Mer. Tapi ibarat orang minum, ini gelasnya udah di bibir gue. Itu kan kata kamu. Gue di sana tuh paling senior, Mer. Iya, senioritas emang satu keuntungan. Tapi kan ada pertimbangan lain. Emosi, leadership. Oh, jadi kamu masih meragukan leadership gue. Kita buktikan. Siap. Jalan-jalan! Gue sih yakin sama lu, Jim. Cuman gue dengar ada isu lain, ada yang jagoin Handoko. Silakan aja, Win. Gue sih gak madatan. Oke, gue mau cabut dulu. Gue mau jemput papi gue. Gue ntar aja pulangnya ya.
gua pengen dengar, gua pengen pasang kuping siapa aja yang pro sama Handoko. Wah, kira-kira lu pro sama siapa? Nah, itu sih rahasia gua dong. Alah, pemilu udah habis. Ambisi banget orang pengen jadi pimpinan sementara. Pro dan kontra itu selalu ada, Jim. Ya. Dualisme pendapat juga di mana-mana sama, tetap ada. Iya, tapi ini bukan dualisme lagi, Pi. Udah cabang 3. Soalnya ada isu lain, calon bakal di-drop dari pusat, Pi. Oh. Begini, kita abaikan dulu kemungkinan di-drop dari pusat. Ya, nah, kita bicarakan dulu kemungkinan kedua calon dari cabang kita sendiri. Ya. Semua kan mendukung kamu. Benar. Cuma beberapa gelintir yang masih mendukung itu si Handoko. Ah, lawan kamu tuh. Dia kan udah senior. Iya sih, Pi. Tapi kan Jimmy lebih 2 bulan tugas di kantor cabang. Ya, tapi dia lebih tua. Ya, tapi kan Jimmy lebih ganteng, Pi. Papi keberatan kalau anak papi dibilang ganteng. Kalau cuma beda 2 bulan, Jim, perhitungan senioritasnya tuh hampir sama sama kamu. Iya sih. Tapi tunggu dulu. Latar belakang pendidikan dia apa? Sama, Pi, sama Jimmy. Sama. Kursus-kursus penyegaran dari kantor? Sama. Jenjang karier? Sama. Loh. Sama ya. Tapi ini objektif ya, Jim. Iya, iya. Kayaknya dia tuh punya peluang cukup besar juga, Jim. Lalu, kira-kira dasar peluang satu-satunya apa dia? Ada, Pi. Dia itu sering pergi ke dukun. Dukun? Oh, kalau gitu gini, Jim. Ya. Mau nggak mau, kamu juga harus pakai jalur orang pintar. Bener, Pi. Ini yang dukun, Jim. Dukun hitam. Emang, Pi. Tahu terus. Pemilu udah selesai, masih juga main bisik-bisikan. Nih, kalau ngajari anak, jangan yang bukan-bukan. Nyamber aja kayak petir. Jimmy, ya, Mami nggak mau kamu main dukun-dukunan. Ntar, dikubur hidup-hidup kayak di Medan, baru tahu kamu ya. Ini urusan laki-laki, bukan urusan perempuan. Sama aja, urusan perempuan laki-laki. Mari mana, Mary? Mary? Ada di dapur, Mi. Ingat ya, ingat. Jangan dengar, dengar omongan papi. Orang pakai dukun, lawan dengan dukun. Ntar kalau kita dikubur gimana, Pi? Tenang, papi kan dulu pensiunan penggali kubur. Mer, Mary. Loh, Mami. Aduh. Kata Jimmy, kamu ada di dapur. Jimmy udah pulang? Udah tuh sama mertua kamu. Sama papi? Loh. Kamu harus larang dia jangan main dukun-dukunan. Apalagi sekarang ini banyak dukun palsu. Mam, Jimmy tuh nggak bisa dilarang. Terus kasihan bagiku kalau mamanya berantem terus. Biarin aja apa maunya. Ntar kalau Jimmy ketanggor kan kapok sendiri lah, Mam. Itu kalau ada si tua bangka di sini, pasti diajarin yang enggak-enggak. Nggak usah dipeduliin lah, Mam. Mary kepengen hidup tenang, Mam. Jadi kalau Jimmy mau ke dukun ya udah silahkan aja. Kalau dia mau dibohongin sama dukun palsu, ya udah silahkan juga. Ayo, Mam, masuk deh. Ini dukun apa Bon Jovi? Pakai dripping lagi. Sekarang terserah situ. Iya, mau percaya boleh, enggak percaya juga enggak apa-apa ya. Iya, saya percaya, Mbah. Sekarang saya bayar. Nanti kalau saya jadi pimpinan sementara, Mbah, saya tambahin bonus lagi. Pimpinan, Mbak. Coba, coba. Pagi. Selamat siang, Pak. Hah? Ini baru jam 7:15. Selamat siang. Siap, Pak. Tapi bos sama bos baru sudah datang dari tadi. Bos baru? Bos baru siapa? Siapa? Seorang pelatung. Seorang prajurit? Yang benar. Masa seorang prajurit satu dari ABRI disuruh mimpin cabang? Siapa? Bukan seorang prajurit satu, tapi
seorang perawan tua. Oh ya? Umurnya 42. Namanya Bu Sinta. Hari ini serah terima dan sekalian makan bersama. Hmm, perawan tua. Siapa perawan tua? Hah? Bukan perawan demplon. Eh, jangan ketawa. Siapa? Ente yang perawan tua, ane perawan demplon. Ah, si bos ini kalau perawan demplon. Dropping sih dropping. Kalau laki-laki, ya oke lah. Tapi masa kita harus terima perintah dari perempuan? Memangnya kenapa? Ibu, enggak bu, enggak apa-apa bu. Kita cuma sekedar ngobrol-ngobrol bu. Saya tunggu di ruangan saya sekarang. Iya bu. Mending lu minta maaf Jim, pasti beres. Ntar kalau dia bilang tiada maaf bagimu Jim, ya nasib. Kabur. Mulutnya sih Bi, maafin. Tapi Jimmy seharian disindir terus. Makanya jadi orang itu jangan asal ngomong, melecehkan perempuan. Leceh perempuan. Udah jangan ngomel terus, coba pikirkan bagaimana jalan keluarnya, way out-nya, solution-nya. Enaknya ngomong. Biasanya kan dia yang ngomong apa? Perempuan tahu apa? Kalau udah kepepet, sama siapa minta tolong coba? Mam, untuk kali ini oke deh, Mary tebel-tebelin muka. Besok Mary mau ngadep ke bosnya Jimmy. Ngapain? Ya udah, kita undang makan secara kekeluargaan aja. Betul, Ber. Sambil nunggu kita makan buah dulu. Kan. Yei, biasanya makan kesemek di sana. Ini bukan di geragot, nih dikupas tuh, dikupas. Ini, Pi. Ini geragot. Ya, itu pikir apa? Saya hargai undangan Sis Mary dan saya tidak mau mengecewakan bayang Sis Mary kandung. Lagi pula malam minggu ini saya belum ada acara, jadi saya pasti datang. Terima kasih Bu. Lo, Sis Mary nggak usah panggil saya Bu, panggil aja saya Mbak. Sis Mary kan bukan karyawan saya di sini. Aduh, terima kasih Mbak. Maaf, Mas. Udah dibilangin jawabannya cuma terima kasih. Eh, kalau cuci piring jangan berisi dong. Aduh, kan malu kedengaran sama bosnya Mas Jimmy. Aduh. Kalau lem itu banyak cucian anak lading. Aduh. Masih indok anak garpu. Aduh, maaf lu Mas Yohan. Maaf, lu lima tahun gue pilon deh. Jadi satu. Pala lu jadi satu. Ayo. Udah cuci piring. Iya. Nanti kalau nasinya udah turun, biar ibu saya antar pulang, Bu. Terima kasih, gak usah. Nanti Darto, supirnya adik saya akan jemput saya. Oh iya. Kalau gitu sambil tunggu, kita minum dulu. Apa Pak Amri? Bentar kaji. Mas Jimmy. Senomen, ada orang aneh depan rumah kita nih. Ini kan dukun yang itu kan, siap? Bukan, ini Darto, supir adik saya. Bukan, ini dukun. Saya memang supir. Jadi supir ibu? Iya. Pi, untung bos ngira Jimmy cuma keselak biasa. Jadinya dia nggak curiga. Anak pap, siapa dulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Ini uang 500.000 yang Bapak kasih minggu kemarin, Pak. Oh iya, makasih. Yang dukun itu sebetulnya kakak saya, Pak. Oh. Tapi waktu itu dia baru pulang kampung. Bener, Pak. Sungguh, itu... Bagus, Pak. Kamu tahu diri. Iya, Pak. Tapi tetap kamu saya mau laporin ke polisi atas tuduhan penipuan. Loh, kan Bapak datang sendiri. Kan nggak saya undang, Pak. Iya, tapi... situ kan nggak ada saksinya. Hah. Bung Jimmy. Bu. Saya kan bisa jadi saksi dia. Bit, jadi Jimmy dikubur hidup-hidup. Papi mau ikut Bit dikubur, Bit. Tuh, Papi kan cuma ahli menggali, Jim. Aduh. Kubur dia berdua sih, tuh ya kubur berdua.